Macam-macam nak makan lah, apalah. Sana ni apa nak tengok kau? Ni aku sekarang dekat kedai, tak tahu lah kedai Mac pergi ni. Nanti kan Uli mesti cakap kita orang pergi. Oh, korang berjalan tak bawa ajak aku. Oh, korang makan nasi lemak eh. Tak, aku tu tak ambil nasi lemak, tak pelawa aku pun. Nampak makan. Tak ingat apa. Aku tak ingat mak kat rumah eh. Nampak jadi benda. Ini apa tu? Sampai dah. Kemain lagi pun. Cep dalam ni. Ini aku dekat kedai bengkel sangat besar, kedai Guan. Aku tengah servis kereta kancil aku. Lepas tu dia punya roda dia macam lari sikit. So kejap lagi kita pergi tengok. Oh, ini bil dia kawan-kawan. Ni kancil tadi aku. Sebenarnya servis kereta aku ni je. Tukar minyak hitam, filter. Ini sebab aku punya steering. Aku dah cakap dah, dia macam melirik ke tepi tau. Aku dah rasa dah tayar aku ada problem. Memang betul lower arm dia problem. Lepas tu ada bush kit. Dah aku google, memang harga dia lebih kurang ni je. Ni, tu tempat kau. Dia tak gambar ni kan? Ya, tak risau. Kenapa dia tak gambar macam ni? Sebab dia tak menakutkan. Tapi orang tu tak tampak. Dia dah coba ni tadi. Itu tempat balut tembakau di daun. Rokok daun. Ini siomek ni singgah ni pula. Ih, macam-macam nak makan lah, apalah. Tadi kan kau cakap kau tak nak. Alah, aku balik tu aku lapar. Sekejap edit nak fikir. Tiga, siapa lah? Uli nak tak Uli? Uli nak lah. Empat. Abah. Abah. Mak nak. Mak nak. Dia masuk eh. Allah, lama je nak fikir kau. Sekejap lah. Sabarlah. Habis dah kau punya bateri ni. Kira order pun lambat. Eh, kau diam lah. Yang apa aku ni? Itu kalau aku order seminit dah siap. Sekarang aku dekat tonggak 9. Sebenarnya kedai ni dia buka pukul 1. Tapi kita orang malas nak jalan dah. Kita orang duduk je sini. Alah, setengah jam je dek. Tak apa, tak ada masalah. Ha, ni air aku dah sampai. Dah ke belum order? Engkau dah makan nasi lemak 2 dah tau tadi. Beranilah burung ni datang dekat aku, Mek. Aku balik goreng, Mek. Saya kufat tak ni. Oh, korang makan tak bagi tahu. Saya. Makan tak bagi tahu kau. Okey geng. Ini kawasan sebelum kita nak restore tempat ni. Kita nak restore pondok ni. Ini kita nak angkat kayu-kayu ni, kita nak alih. Kawasan ni besar sebenarnya. Ni pokok-pokok bapak aku tu dia tanam ikut dana juga Mik kan. Laki. Alah, ni bukan projek juta-juta pun. Ini projek kecil-kecil lah saja je. Saja je. Tanah-tanah saya tepi rumah. Nanti tak payah beli. Allah. Peganglah pokok petik tu. Ni kita nak robohkan. Tu. Buah ni. Buah apa? Ni pokok kita, apa? Kita suka memang masak-masak dulu. Ya, ni pokok apa? Kau tahu tak ni? Pucuk manis. Ni tahu tak ni buah apa? Tahu. Pucuk manis. Ayah, dah ambil dah sebut. Taklah, aku memang kenal lah pokok tu. Abang tunggu situ lah. Buat pergi. Ada kaca. Kaca pipo kat pokok tu lah. Kat pokok langkau selalu. Okey, tak buat kaca yang ni. Oi. Tunggu. Ni bukan kaca. Tunggu situ. Buang. Tunggu. Mana kaya nak kebun? Tunggulah kejap. Mana? Sabar, bah. Abang tunggu situ. Bocor-bocor. Ni tadi kita dah runtuhkan pondok tu. Hari kayu-kayu kita asingkan dekat sini. Ni kita boleh guna ni nanti. Aku letak kredit. Aku ada kaca. Bang, nanti abang tebang ke bang hingga tengah-tengah ni? Ni kaca ni bos ni. Bu mana bang? Sama macam kau kuat membebel. Anaknya. Oh, ni lah singa tu aku. Aku mana nak jumpa orang baik macam aku ni, Mek. Orang yang baik takkan aku dia baik. Aku baik weh. Kau ya kan? Ha. Adik kita baik je.
Oi, kuatnya kau mengampu. Kuat kipas. Pakai kipas kihing ke tu? Kipas kihing cepat rosak tau. Kau mana nak jumpa orang baik macam aku ni? Kau takkan jumpa lah, Mek. Tuti lah paling baik. Cik. Ha, balik kapur, kapur sampah. Hai. Ni balik kapur, membu aja. Kau mengata? Wah, wah, wah. Kau mengata siapa? Abang kau? Nggak tegur lah. Kau ke balik kapur tidur je. Dah, dia siap dah untuk hari ni. Ha? Sangkut nampak aku. Cicak, cicak. Dah, jom. Siap dah, siap dah. Sekejap aku nak buat ni. Tai unyek. Ni tanah ni lah tadi ada, apa tu nama dia, ada. Oh, tadi kan pondok kan kita dah ada betulkan. Ada pondok, dah alihkan dah. Dah alihkan kayu ni ke sini. Nanti kayu ni kita akan guna lagi ni. Nanti ada. Ini kan ada tanah tau, tanah dekat rumah aku lah, sebelah rumah aku ni. Tapi tanahnya dah banyak kucing berak. Ingat nak tanam sayur kesukaan. Sayur bendi. Tanam dekat sini lah, dekat sini nanti. Kita nak buat projek sayur. Nak tanam empat jenis sayur. Bendi, kacang panjang, cili dengan satu lagi peria. Tu sayur kesukaan aku yang aku boleh makan nanti. Balik kampung aku nak petik aja. Tapi itulah, aku punya kebun ni dah berselerak. Kau tahulah bapak aku tu, dia bukan betul sangat. Aku tanya tadi, dia kata dia boleh. Ini aku nak tanam sayur. Aku nak tanam empat sayur. Kementara ni tak ada barang-barangnya lagi. Aku sebih-sebih dulu kawasan ni. Yang penting kena tanya abah dulu. Oh, Tuti jadi petani eh? Jadi kena tanya abah dulu. Dia bagi ke tidak. Ni nanti aku nak sampai ke belakang. Nak tanam apa? Kita cakap kat sini. Ni? Nak tanam apa ni? Ni kan aku, abah bagi ni guna ni je dulu. Tapi nanti bila aku dah kemas, aku nak tanam sampai ke belakang ni. Yelah, kau nak tanam apa cadangannya? Bendi. Bendi utama. Bendi, aku suka bendi. Nanti aku belilah baja-baja apa semua aku beli. Nanti aku siramkan eh. Nanti ada tepi-tepi ni, nanti aku nak letak kemas ni. Aku nak cari batu ni tak jumpa. Aku nak kayu. Tanam pokok bunga sekali eh. Yelah nanti. Tanam labu. Cantiknya. Tak sampai kita. Mantap saya ni. Okey. Baru mencangkul sikit. Padahlah petani semua kurus-kurus. Tak ada bulat-bulat. Dah nanti kita sambung pula esok. Aku dah pergi masjid dah. Woi, laju lah. Dah masjid bapak aku. Ha, dah ditegur dah. Apa je ubat tu? Apa je ubat tu? Mak aku kat sana. Wah, ada nenas. Nenas tu aku punya tau. Ah, semuanya kau punya. Jangan ambil aku punya tu. Aku tunggu je dia masak. Gemuk tau nenas dia. Nenas kat depan rumah. Bagi orang nampak. Bagi dia masak orang tengok, orang geram. Ni kau ambil. Tu ambil teh ni, ni. Petik. Kau jangan ambil gambar aku. Kau lah petik. Aku rakam kau. Aku ambil gambar. Aku petik. Aku ambil. Allah bergaduh lah. Petik, petik, petik. Apple Malaysia. Wah, buah bidara. Nasi lemak buah bidara. Saya selasih hamba turutkan. Ya. Wah, wah, wah. Kerana kasih aku turutkan. Ya. Tak apa-apa bantul aku. Banyak buah dia. Kalau dia jaga ini, banyak. Tu, inilah dia nasi lemak buah bidara. Banyak kau ini. Pokok halogen tau. Sunah ni, sunah tanam pokok bidara. Jangan mana dia mak? Wah, masak. Tu ada yang hujung tu masak lah. Tak masak, hijau bukan. Wah, ada ini orang tua lah. Aku aim je ni. Mak pegang dengan mak punya kulit dan berkedut-kedut tu. Amboi. Dia kata kulit mak. Dah maghrib, kita nak masuk rumah. Siapa punya donat gemuk ni? Donat buntal. Ui, gemuk-gemuk ya kau punya donat. Wah, mak mana dapat ni, Mek? Tak apa kok ah. Ini nangka. Buah nangka Sultan Mahmud makan di Julang. Ya Allah. Kau, Mek, kalau cakap tak merapu tu asah. Baca perut aku besar ni. Ke perut goyah? Berapa kilo tu mak-mak semua? 7 kilo ada nak. Ui, ni kawan aku mesti suka ni. Kawan aku pun dia suka ni. Ya, mak bagi dekat kawan kau. Tak payah, tak payah. Alhamdulillah. Budak dah tak payah. Tak payah.
Rumah aku tak ada peti ais. Sedap tau. Wah, bohong ai. Rumah dulu tingkat tak kata peti ais. Ya Allah, peti ais tu buruk. Ini mak aku nak perisi dia punya biji dia. Nanti kita nak bagi-bagi dekat adik-beradik, dekat anak-beranak mak, dekat cucu-cucunya, jiran tetangga. Jirannya ramai, anaknya kuat makan, jirannya kuat makan.